Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan di mana Bella Alif enggan bersalaman buat kali terakhir. Barangkali punya sebab sendiri, baik Alif Aziz maupun Bella Astila masing-masing enggan bersalaman buat kali terakhir sebagai suami istri. Pada prosiding penceraian di Mahkamah Rendah Syariah di sini hari ini, Hakim Syari bertanya sama ada Bella dan Alif mahu bersalaman buat kali terakhir sebelum talak dilepaskan, bagaimanapun kedua-duanya menolak untuk melakukan sedemikian. Dalam prosiding hari ini, Bella diwakili Peguam Syari Azmi Muhammad Rais, manakala Alif diwakili Peguam Syari Abdul Hadi Muhammad Saleh. Menurut Azmi, di hadapan hakim, beberapa terma sudah dipersetujui Alif dan Bella dalam perjanjian yang sudah ditandatangani bersama ialah tidak menuntut harta sepencarian dan defendant menggugurkan dakwaan nuzus terhadap plaintif yaitu Bella Astila. Sepatutnya laporan JKP dibacakan, bagaimanapun ada berlaku perbincangan dan ada penyelesaian secara global dan baik oleh kedua-dua belah pihak. Beberapa terma telah dimasukkan dalam perjanjian ini, defendant setuju untuk melepaskan cerai dan plaintif sudah melepaskan tuntutan bagi nafkah edah, hutang perkahwinan, muta'ah dan harta sepencarian. Hak penjagaan anak juga diserahkan sepenuhnya kepada Bella sebagai ibu kandung. Pihak defendant juga menggugurkan nuzus terhadap plaintif yang difailkan sebelum ini. Semua terma itu dimasukkan dalam perjanjian yang ditandatangani hari ini, ujarnya pada 11 Mac lalu. Bella telah memfailkan penceraian cerai terhadap suaminya Alif secara ekspres atas antaranya alasan sudah tiada persefahaman dan mawadah cinta dan kasih sayang. Namun pada 4 April lalu, Alif enggan menceraikan Alif atas alasan masih sayang terhadap Bella Astila. Bella dan Alif berkahwin pada 9 September 2016 dan dikaruniakan dua orang cahaya mata, yaitu Aiden Adrian dan Ara Adriana. Pasangan ini pernah mengambil keputusan untuk bercerai pada 16 Mei 2019 selepas Alif beberapa kali kantoi berlaku curang, namun kembali rujuk ketika Bella dalam tempo edah. Terdahulu, rumah tangga Bella dan Alif sekali lagi menjadi topik hangat apabila suaminya itu didakwa terbabit dalam kes halwat bersama pelakon Ruhainis di sebuah kondominium mewah di Ibu Negara pada 8 Mac lalu. Sebelum ini, Bella dan Alif pernah bercerai talak satu sekitar tahun 2020, namun kembali rujuk 2 bulan kemudian selepas sebelum mengesahkan dirinya hamil anak kedua ketika itu. Itu saja info hari ini, sekian dan terima kasih.